Oke, ini Andeli udah sampai di Karoseri Irsyad Putra. Kita nungguin chat truk giganya Om Irul ya. Udah merah semua sih dari kabin terus baknya. Tapi ini belum selesai semuanya. Ayo kita lihat. Sisi yang sini sudah merah semua. Ayo kita lihat sisi yang sebelah kanan berarti. Wah, sudah merah juga ini. Udah merah, udah. Boys enggak. Merah semua. Belakang juga sudah merah, Berarti besok tinggal pemasangan stiker. Ya enggak sih, Dim? Kalau ini udah selesai, kita tinggal tunggu stikernya dipasang. Sama lukis belakang, gambarnya siapa kira-kira? Kita tunggu video selanjutnya. Oke. Ini cerobongnya belum dicat juga, ini masih di epoxy tok. Habis ini paling ini disemprot-semprot. Oke, gitu aja sih. Kan kemarin Andeli belum sempat ke sini, yang ke sini cuma Nomiro tok. Jadi ini info terupdate. Ya, itu namanya di sana masih dibuat. Kita nggak mungkin sampai sana soalnya berisik sama ya membahayakan, jadi kita cukup lihat dari sini. Jaroni pencipta Jaroni, pencipta Jaroni. Ini bembernya masih proses apa pendembulan. Lampunya juga udah terpasang. Lampu Avante ya? Avante? Ya, ini pada ahlinya sudah datang. Ayo lah. Oke, siap. Ini saya proses apa lagi, Mas? Ini baru selesai pendembulan. Ini baru diploksi. Nah, berikutnya baru diamplas. Habis diamplas, terus? Kita pakai cat dasar warna silver. Betul, terus? Terus kita... Warna merah. Boys. Jaroni sudah di PS. Bentar lagi jadi guys, jaroninya guys. Oke, ini pengamannya juga udah didempul, dipoksi, habis itu amplas, baru cat dasar, terus warna merah juga. Tunggu.